Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika yang akan membacakan energi cinta kamu menurut zodiak kamu periode akhir November 2020. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan tetap berenergi positif. Energi melalui kartu tarot ini bisa saja sudah terjadi, belum terjadi, atau tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan kamu. Kalau belum terjadi, tetapi kamu merasakan akan adanya arah untuk apa yang saya bacakan ini kejadian, maka anggap ini sebagai pesan untuk kamu antisipasi. Dan yang baru bergabung, jangan lupa di-subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu mendapatkan kabar terbaru dari channel ini. Saya juga ingin memberitahukan kepada teman-teman semua, kalau kamu yang tidak mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini, sebabnya ada beberapa hal. Yang pertama, kamu log out dari YouTube. Dan yang kedua, kemungkinan ini ada pembaharuan dari YouTube. Notifikasi kamu harus dicek secara berkala dan juga subscribe kamu. Jadi kalau kamu nggak cek secara berkala, bisa saja kamu unsubscribe otomatis dan juga loncengnya unnotifikasi. Ya, jadi kamu cek secara berkala. Setiap kamu menonton video dari channel Crystal Tarot, jangan lupa di like. Agar referensinya, rekomendasinya muncul terus di beranda kamu. Okay? Dan komen bagi kamu yang ingin membagikan energi kamu pada channel ini, tetapi yang positif, kalau ingin sharing, curhat, boleh, tapi ingat, tetap dalam etika dan attitude. Okay? Baik teman-teman semuanya, selalu tempatkan keyakinan setinggi-tingginya hanya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu. Jangan kamu jadikan kartu tarot ini sebagai penentu atau dasar keputusan di dalam kehidupan kamu. Saya harap teman-teman semuanya menonton video ini dari awal sampai akhir agar kamu mendapatkan pesan yang saya sampaikan dan tidak kamu skip. Oke, selamat menyaksikan. Hai Libra, Sun, Moon, dan Rising. Kita lihat untuk energi kamu couple dan single. Lebih dulu saya akan membaca energi couple. Cinta akhir November. Libra, Sun, Moon, dan Rising general ya. Okay. Ada building blocks. Libra, saat ini kamu sedang menata kehidupan kamu, di mana kehidupan kamu di masa sebelumnya dengan pasangan kamu terkait hubungan cinta ini sudah pernah berantakan, sudah pernah mungkin berpisah, ya. Jadi kamu dan pasangan kamu di sini mencoba menata kembali hubungan kamu dengan dia, tapi dengan situasi yang baru. Ada hal-hal baru yang kamu sepakati atau kamu adakan di dalam hubungan ini. Coba saya lihat lebih dalam ya. Pasangan, energi cinta. Satu kartu, Ace of Swords. Kemudian ada Five of Pentacles. Kemudian Six of Chalices. Dan ada The Star. Queen of Wands. Dan Two of Wands.
Three of Pentacles, di bottom of the deck ada Three of Sword. Untuk Libra berpasangan, pernah terjadi pengkhianatan di dalam hubungan ini. Dua-dua sama-sama kecewa, sama-sama tersakiti, sama-sama sensitif di sini, dan juga sama-sama belum bisa menyembuhkan luka batinnya. Okay. Ini energi kamu, sebelah sini pasangan kamu atau terbolak-balik cocokkan dengan situasi dan kondisi kamu. Terkait dengan building blocks ini, dengan Three of Swords. Ya, jadi ini dia kehancuran hubungan kamu di masa yang lalu terkait dengan Three of Swords. Berantakan hubungan kamu di masa yang lalu. Jadi saat ini kamu dengan pasangan kamu mencoba untuk membangun kembali hubungan ini dengan warna baru. Hubungan kamu dengan dia, tapi di atas pondasi yang pernah runtuh. Jadi ya, ada kemungkinan bisa bertahan, tapi ada kemungkinan di sini tidak baik. Karena kamu masih, ya mungkin di masa yang lalu masih ada toksik. Atau masih ada sesuatu yang belum selesai. Ya, termasuk juga masih ada luka hati, trauma di sini. Ya. Ace of Swords, Five of Pentacles, dan Six of Cups. Ya, sini. Sepertinya kamu di sini memanfaatkan situasi karena kamu sangat membutuhkan pasangan kamu sehingga kamu memilih untuk reuni, bersatu. Balikan lagi, rujuk lagi atau memperbaiki hubungan ini lagi. Dan sementara dia di sini ada the Star, Queen of Wands dan Two of Wands. Di masa yang lalu memang masih sama-sama mau. Dia juga di sini lebih besar keinginannya daripada kamu. Kamu di sini mungkin hanya ya hanya dari sisi pikiran. Manfaat hubungan ini. Mungkin kamu belum menemukan seseorang yang lain atau hidup kamu semakin berantakan setelah pisah dengan dia. Jadi, kamu manfaatkan situasi karena kamu tahu dia di sini masih mengharapkan kamu. Ada the Star. Ya benar, dia memang masih memimpikan kamu. Tapi dia di sini tidak berdaya. Hanya kamu di sini yang sering masuk keluar dalam hubungan ini. Nggak tahu kamu kecewanya kenapa, dan yang pasti dia kecewanya karena sering kamu on off hubungan ini. Okay. Kemudian, ya, Queen of Wands, dia di sini lebih memilih untuk menunggu. Pasif. Two of Wands dan Three of Pentacles. Sepertinya memang dia menerima kamu lagi. Hubungan ini bisa diperbaiki. Tetapi tetap seperti yang saya bilang, hubungan ini dibangun di atas pondasi yang sudah pernah hancur dan berantakan. Artinya pondasi itu sudah retak dan kamu membangun dengan warna baru. Bukankah lebih baik kamu membangun dengan pondasi yang baru? Ya, caranya bisa saja kamu di sini pindah tempat tinggal untuk kamu yang sudah berkomitmen, karena situasi ini pasti akan menjadi toksik di dalam kehidupan kamu. Bisa saja omongan tetangga atau keluarga yang gosipin kamu berdua, atau ya banyak hal di sini yang akan menjadi atau membuka luka lama kembali. Okay. Harus ada perjanjian yang kuat antara kamu dengan dia agar ini tidak terulang lagi. Dia masih tetap, masih stagnan. Karena sama, kamu dan dia sama-sama tersakiti. Hanya dia di sini masih tetap merasakan rasa kekecewaan yang dalam ketika menerima kamu kembali. Satu sisi dia memang masih mengharapkan kamu kembali, tapi satu sisi dia sangat-sangat terluka. Oleh sebab itu, outcome-nya di sini ada Three of Pentacles untuk hubungan kamu dan dia. Dilihat action-nya. Bukan hanya janji atau juga kata-kata semata. Action yang diperlukan. Kalau memang benar kamu di sini masih menginginkan bersama dengan dia, tunjukkan yang sebenar-benarnya. Bahwa ya mungkin ada sesuatu yang harus kamu lupakan, tinggalin, putuskan di luar sana selain hubungan kamu yang terkoneksi dengan dia. Atau sebaliknya ya. Action yang lebih diminta di dalam hubungan ini. Sorry.
Atau di sini perlu action seperti yang saya katakan, jika kamu tinggal di rumah mertua, mungkin kamu boleh atau harus pergi memiliki rumah sendiri walaupun kontrak, tetapi itu lebih nyaman. Atau di sini kamu pindah pekerjaan karena dia nggak suka kamu bekerja di tempat yang berbahaya itu. Ya, banyak macam di sini yang menjadikan kamu dan pasangan kamu di sini sering berkonflik dan kecewa. Maaf ya kalau kamu mendengarkan saya bersendawa, karena di sini saya membaca energi dan untuk sendawa, mual itu sering terjadi. Ambil untuk guidance-nya. Sirku. Start, ya. Mau lihat ya, pesannya start delegating. Ask other, including me, to help you instead of trying to do everything by yourself. Okay. Bicarakanlah kepada orang lain untuk membantu kamu, termasuk juga diri kamu. Jadi sebelum kamu meminta bantuan kepada orang lain, mintalah kepada diri kamu sendiri untuk bisa membantu kamu melewati masa-masa ini. Bukan hanya berdoa, berdoa itu kan meminta ya. Jangan hanya taunya meminta-meminta kepada yang maha kuasa, kepada semesta. Tapi kamu juga harus melakukan sesuatu. Kamu juga harus memberikan sesuatu kepada semesta, kepada yang maha kuasa. Okay. Di sini dikatakan, ya, kamu harus mencari bantuan. Dimanapun kamu ngerasa kamu membutuhkan bantuan. Jadi begini ya, mungkin kamu di sini butuh saran, butuh bimbingan. Jika kamu ngerasa benar-benar tidak tahu bagaimana untuk memulai kembali hubungan ini, saya sarankan untuk hubungi konsultan pernikahan jika kamu sudah menikah, atau mentor atau coach ya. Kalian berdua boleh meminta saran atau bimbingan agar hubungan kamu dan pasangan kamu di sini bisa kembali memulai awal yang baru, tapi benar-benar awal yang fresh, bukan awal yang penuh dengan toxic. Okay. Saya pikir cukup sampai di sini untuk Virgo. Terima kasih sudah menonton. Kalau nggak cocok, kamu boleh mampir ke energi Virgo Single. Bye. Okay, sorry ya. Tadi saya baca, saya ngomong Virgo, tapi sesungguhnya itu adalah Libra. Ya, karena saya baca kartu sudah saya tebar, jadi energinya ya energi Libra. Okay, jadi ini untuk Libra Single ya. Mohon dipahami kalau sedikit kesalahan saya dalam pengucapan, mungkin kamu terkait dengan Libra, Virgo, atau dengan zodiak-zodiak lain, karena biasanya dalam pembacaan energi itu sering mampir energi-energi dari moon kamu, rising kamu, atau moon rising pasangan kamu, bisa saja ya. Harap untuk dimaklumi. Oke, Libra Single. Go the distance. Oke. Kamu di sini mencoba untuk mundur selangkah tetapi melompat lebih jauh. Mungkin di dalam fase kehidupan kamu, di mata orang lain, kamu itu mengalami kemunduran. Gak maju sama sekali dari hubungan percintaannya. Misalnya nih, kamu susah untuk move on, atau pasangan kamu udah menikah, atau mantan kamu maksud saya ya, udah menikah, udah punya pasangan yang baru, tapi kamu tetap aja single. Nah, jadi di mata orang lain atau di mata kamu juga, kamu itu kok kayak stagnan, tetapi ternyata ada makna di balik itu semua. Sebentar saya akan ambil lebih dalam kartu tarot. Libra Single. Oke, ada Eight of Wands dan Three of Wands. The Chariot, Temperance, Three of Pentacles,
Four of Chalices. Dua kartu jampi nggak saya ambil, tapi saya akan taruh di dekat bottom of the deck-nya. Di bottom of the deck di sini ada Two of Wands dan Four of Wands serta Knight of Swords. Okay. Kamu di sini menutup diri. Eight of Wands. Menutup diri dan tidak ingin mencoba-coba. Kamu seperti proteksi kamu pada periode ini cukup tinggi. Karena kamu di sini sedang melakukan pekerjaan atau kegiatan ya, atau sesuatu di sini yang membuat fokus kehidupan kamu harus total. Three of Wands, jadi ya, kesibukan di sini. Cukup sibuk kamu pada periode ini. Dan untuk cinta-cinta nanti dulu deh, selesain dulu kerjaan. Seperti itu energi kamu saya rasakan. Dan dengan The Chariot, banyak rintangan di dalam kehidupan kamu, masalah. Mungkin masalah ini, masalah cinta oke sudah selesai karena kamu udah berakhir dan status kamu single. Tapi ada masalah-masalah lain dalam kehidupan kamu yang saat ini belum selesai secara total. Sehingga kamu benar-benar fokus ingin menyelesaikan masalah-masalah itu. Termasuk mungkin masalah kerjaan kamu, masalah kegiatan, atau masalah bisnis, atau masalah kamu dengan orang tua, dengan teman, sahabat, ya ada. Di sini yang memang harus kamu fokuskan untuk selesaikan ini dulu. Dan Temperance, kamu tahu mengendalikan diri. Kamu tahu kapan harus mulai dan kapan harus berakhir. Three of Wands, Three of Pentacles. Pekerjaan kamu mendatangkan hasil. Tetapi di sini memang kamu terlihat frustasi. Okay, jadi Libra di mata orang lain kamu terlihat frustasi karena kamu fokus saja pada pekerjaan kamu dan kayaknya okay, benar kata cicak ya. Jadi karena fokus kamu terhadap pekerjaan kamu, kamu terlihat nggak mikirin cinta, terkadang juga nggak mikirin diri kamu. Dulunya kamu mungkin yang feminin di sini, demen untuk rajin ke salon atau fashion, ya fashion update. Dan untuk yang maskulin juga seperti itu. Tapi belakangan ini kamu nggak penting. Dan kamu lebih mementingkan yang penting kerja, duit. Kerja, duit. Di sini ya. Dan juga saya ngerasain ada kerjaan yang memang deadline kamu kerjakan di akhir November ini. Dan mungkin harus selesai di Desember. Sehingga kamu tahu caranya mengesampingkan cinta dulu. Dan di sini ada Two of Wands. Kamu stagnan. Mungkin ini akan kamu rasakan sampai periode di Desember, tetapi di belakang ada Four of Wands. Setelah itu kamu akan reuni dengan seseorang, akan ada pertemuan di sini. Okay. Pertemuan dan mungkin akan mengarah ke hubungan yang lebih serius di sini. Jadi sekali kamu ketemu nantinya akan berbicara tentang hubungan yang serius. Jadi bukan hubungan yang main-main, atau kamu ketemu dengan orang ini, dia bukan orang yang sepintas lalu lewat di dalam kehidupan kamu, tapi dialah orang yang nantinya bisa saja menjadi jodoh kamu. Mungkin awalnya kamu tidak menyangka, karena di sini kamu energi akhirnya, Four of Chalices. Kamu masih ngerasa, ya, belum bisa menyembuhkan hati kamu. Belum bisa membuka hati kamu, belum bisa juga fokus untuk cinta. Tapi ternyata Tuhan berkata lain, ya, membawa seseorang di hadapan kamu yang awalnya akan kamu acuhkan, tapi kamu akan nyadar dengan sendirinya. Oke, okay, saya akan lihat untuk energi dari guidance-nya untuk kamu Libra single. Ya, yeah. Bodies of water. Spend time to near water, such as a lake, river, or the ocean, to recharge your batteries. Oke, kamu Libra single, sepertinya disarankan untuk ya pergi deh ke pantai atau ke suasana yang masih natural untuk berendam, mandi. Jadi seperti recharge energi, air memang bisa recharge energi kamu. Bisa kamu lakukan nanti setelah pekerjaan kamu selesai, ya. Jadi niatkan ke suatu tempat dalam rangka traveling atau wisata. Ya, coba deh niatkan untuk recharge energi. Kamu
berendam mandi air yang memang benar-benar segar ya, dan di situ kamu seperti akan pulih kembali dan mungkin energi toksik yang ada di dalam diri kamu, energi negatif yang masih nempel itu bisa termurnikan ya. Jadi kamu disarankan untuk pemurnian di sini. Dan mungkin juga di sini kamu disarankan untuk sering-sering mandi ya Libra. Karena kamu terlalu aktif untuk bekerja dan mungkin ini pekerjaan di rumah yang hanya apa namanya ya, melalui aplikasi media saja untuk berkomunikasi teman-teman di kantor, relationship kamu. Jadi kamu ngerasa nggak mandi juga nggak kelihatan. Just kidding ya Libra. Terima kasih. Saya pikir cukup sampai di sini. Kalau nggak cocok berarti bukan energi kamu. Jangan lupa like, comment, dan share ya. Oke, salam hangat penuh cinta. Terima kasih. Bye.